Lintas langsung negeri-negeri diteruskan dengan perkembangan dari Pulau Pinang dan terus saja kita bersama Abdullah Mahyudin di sana. Silakan Abdullah. Leila di Studio Wisma Berita Angkasa Puri, terima kasih. Pertanian agrikultur yang lebih lestari dicadangkan Persatuan Pengguna Pulau Pinang KEP kepada penduduk di negeri ini dalam usaha menyelamatkan alam sekitar. Pengurusinya, Mohaidin Abdul Kadir berpandangan penggunaan bahan kimia yang berterusan akan menghasilkan tanah mati. Keadaan itu akan menjejaskan kitaran ekosistem kehidupan. Sehubungan dengan situasi itu juga, pihaknya akan menggerakkan pelbagai program kesedaran kepada masyarakat dalam menyebar luas pengetahuan penanaman lestari. Beliau menyatakan komitmen itu dalam bangunan pengguna Georgetown. Baiklah, melihat sambutan positif yang diterima selepas pelancaran Perda 4U Mei lepas, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, bersedia menggerakkan lebih banyak program keusahawanan kepada kumpulan sasar. Pengurusi Perda Muhammad Anif Katri Abdullah juga berkata, mereka bakal menampilkan kumpulan usahawan yang telah berjaya untuk memberi galakan serta motivasi kepada peserta agar mereka boleh mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang perniagaan masing-masing. Malah, Perda juga merancang untuk membantu usahawan kecil melebarkan perniagaan mereka bukan sahaja dalam pasaran tempatan tetapi juga ke pesada antarabangsa. Komitmen dizahirkan beliau ketika hadir pada program Himpunan Keusahawanan Perda 2019 di Kepala Batas yang dihadiri 300 usahawan. Turut bersedia membantu usahawan baru, pengasas konsultasi Sendirian Berhad, Iza Yusof, yang turut bertindak sebagai mentor, menyatakan pengurusan kewangan merupakan aspek penting yang akan dikongsi bersama peserta. Malah pihaknya turut berharap dapat menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam membantu pelajar yang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan. Penganjuran Hari Tanpa Daging Antarabangsa 2019 selaras dengan usaha kerajaan negeri menoroka serta mengembangkan industri makanan baharu sekaligus dilihat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adun Bukit Tambun, Goh Chun Aik berkata pelbagai makanan di Malaysia termasuk yang berasaskan sayur akan mewujudkan kesedaran kepada masyarakat mengenai kebaikan makanan seperti ini. Program pada hari ini bukan saja menarik warga tempatan dan juga terdapat ramai pelancong asing yang telah menghadiri memberi sokongan. Oleh itu, makanan tanpa daging ini boleh menjadikan salah satu tarikan untuk menarik pelancong asing datang ke Pulau Pinang. Penganjurannya juga secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. Karnival yang berlangsung di Jalan Padang Kota Lama ini menampilkan lebih daripada 50 jenis makanan dan minuman. Bila paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara, kembali bersama Leila di Angkasa Puri. Baik Abdullah, terima kasih.